tutorial sederhana untuk membuat sop ayam bening yang enak dan sehat. Resep ini mudah diikuti dan cocok untuk makan siang atau malam. Bahan-bahan. ...500 gram ayam, bagian dada atau paha. 1 buah wortel, potong bulat. 2 buah kentang, potong dadu. 100 gram kol, iris kasar. 2 batang daun bawang, iris kasar. 2 batang seledri, ikat simpul. 3 siung bawang putih, haluskan. 1/2 buah bawang bombay, cincang. 1 sendok teh merica bubuk. 1 sendok teh garam, sesuai selera. 1/2 sendok teh gula pasir. 1 liter air. 2 sendok makan minyak goreng untuk menumis. Langkah-langkah. Rebus ayam. Cuci bersih ayam, lalu rebus dalam 1 liter air hingga mendidih dan keluar buih. Angkat ayam dan buang air rebusannya yang pertama untuk menghilangkan kotoran dan lemak berlebih. Rebus kembali ayam dengan air baru sampai daging empuk. Tumis bumbu. Panaskan 2 sendok makan minyak goreng, lalu tumis bawang putih yang sudah dihaluskan dan bawang bombay hingga harum dan kecoklatan. Masukkan tumisan bumbu. Masukkan tumisan bumbu ke dalam panci berisi rebusan ayam. Aduk hingga bumbu tercampur rata. Tambahkan sayuran. Masukkan potongan wortel, kentang, dan kol ke dalam panci. Masak hingga sayuran mulai empuk, sekitar Oktober 15 menit. Bumbui kuah. Tambahkan merica bubuk, garam, dan gula pasir sesuai selera. Koreksi rasa. Tambahkan daun bawang dan seledri. Masukkan daun bawang dan seledri yang telah diikat simpul ke dalam kuah. Masak sebentar hingga harum, kemudian matikan api. Sajikan. Sop ayam bening siap disajikan. Hidangkan dengan taburan bawang goreng dan sambal sebagai pelengkap. Tips. Jika ingin kuah lebih beraroma, tambahkan kaldu ayam atau kaldu blok. Untuk variasi, tambahkan jagung manis atau tomat sebagai pelengkap.